Mengalami kegagalan adalah hal yang biasa dialami manusia. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, pasti pernah mengalami hal ini. Nah, ternyata para hewan pun pernah mengalami kegagalan loh, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Dan seringkali hewan yang mengalami kegagalan tersebut menghasilkan ekspresi-ekspresi yang lucu. Seperti beberapa video yang telah Spotlight rangkum berikut ini adalah video-video yang tidak sengaja maupun sengaja merekam kejadian lucu hewan gagal melompat. Seperti apakah kelucuan-kelucuan tersebut? Langsung saja pemirsa, ini dia tayangannya. Hewan gagal melompat yang pertama adalah kucing. Sebagai hewan yang paling akrab dengan manusia sejak 6.000 tahun sebelum masehi, kucing memang sering melakukan tingkah yang lucu. Salah satunya adalah saat gagal melompat. Seperti yang terekam di video yang pertama ini, terekam seekor kucing berbulu coklat hitam yang terlihat sedang mengendap-endap di balik pakaian yang sedang dijemur. Kemudian kucing tersebut berjalan perlahan-lahan menuju ujung tembok, dan hap, kucing tersebut loncat dan langsung terjatuh begitu saja menjulurkan keempat kakinya seperti orang sedang terjun bebas. Kemudian ada kucing lainnya yang juga gagal melompat. Ya, seekor kucing hitam yang sedang berjalan menuju sebuah pintu pagar yang tertutup. Ketika sampai di depan pagar itu, sang kucing mengambil ancang-ancang untuk melompat. Tapi ternyata, wow, kucing malang itu malah meloncat sambil terjungkir. Sungguh tragis ya. Tak hanya kucing, anjing pun juga pernah mengalami kegagalan saat melompat. Seperti dalam tayangan video berikut ini. Seekor anjing Parsons Russell muncul tiba-tiba dari arah dapur sambil berlari menuju sebuah kursi yang ada di ruangan seberang dapur. Tapi sayangnya, di tengah-tengah saat berlari dan ingin melompat ke kursi, anjing lucu itu sepertinya terpleset dan akhirnya terjatuh. Hal yang sama juga terjadi pada anjing putih yang satu ini. Seekor anjing yang sedang menggigit makanan di mulutnya sedang berlari dari luar rumah menuju ke dalam rumah. Ia berlari dengan cukup kencang dan penuh semangat. Di pertengahan jalan, ia mencoba melompat. Tapi ternyata, lompatan sang anjing tak sampai ke kursi itu dan kepalanya malah terbentur. Yang jago melompat seperti rusa ternyata juga tak luput dari kegagalan. Seperti dalam sebuah video yang satu ini. Tiga ekor rusa sedang berlari-lari di sebuah kawasan hutan Florida Backwoods. Terlihat salah satu dari mereka tampak semangat dan berlari lebih depan mendahului teman-temannya. Tanpa ragu, rusa itu langsung melompat mencoba menyeberangi pagar pembatas. Tapi karena lompatannya yang kurang tinggi, ia malah terbanting dari benturan pagar. Setelah itu tanpa basa-basi, sang rusa langsung bangun kembali dan kembali berlari bersama teman-temannya. Gagal melompat juga terjadi pada rusa yang satu ini. Seekor rusa yang kebingungan berdiri di depan sebuah pagar tinggi yang tertutup. Ia seperti berpikir, bagaimana caranya melompati pagar tersebut? Layaknya manusia menemukan ide, ia mengambil ancang-ancang, kemudian melompat menaiki pagar, dan hap, ternyata ia berhasil melompat tapi sambil terjungkir balik. Dalam video berdurasi 13 menit ini terlihat seekor kelinci kecil berwarna coklat yang sedang berdiri di ujung sofa, bersiap-siap mengambil ancang-ancang seperti ingin melompat. Hampir sekitar 6 detik kelinci itu mempersiapkan tenaga untuk melompat. Dan ya, si kelinci kecil itu ternyata jatuh karena lompatannya kurang jauh. Tak hanya itu, kelinci coklat lainnya juga mengalami nasib yang sama.
Ya, dalam video berikutnya yang berjudul Oke, ada seekor kelinci kecil yang sedang berlari-larian di atas tempat tidur. Kelinci itu tampak berlarian kesana kemari seperti sedang gembira. Tapi tiba-tiba ia berhenti di ujung tempat tidur mencoba untuk lompat ke atas jendela. Dan lagi-lagi kelinci itu tidak berhasil menggapai jendelanya. Kegagalan hewan ketika melompat juga diperlihatkan oleh video kuda berikut ini. Lihat saja bagaimana tingkah laku kuda yang ada di sebuah peternakan ini. Saat itu kuda-kuda yang ada di peternakan ingin dipindahkan ke atas truk. Tapi ternyata ada satu kuda yang sepertinya tidak suka dipindahkan dan mencoba untuk kabur. Kuda yang mencoba kabur itu berusaha lari ke belakang rombongan kuda lainnya sambil mencoba melompati pagar pembatas. Tapi ternyata ia mendapatkan kegagalan. Kuda yang terjatuh ketika sedang melompat juga dialami kuda hitam kecil yang satu ini. Ya, seekor kuda sedang berjalan-jalan di lapangan hijau yang luas membentang. Di sana ada dua ekor kuda yang sempat berhenti karena jalannya dibatasi oleh pagar. Satu kuda yang coklat masih sabar mencari jalan keluar, tapi satu kuda hitam lainnya seperti sudah tidak sabar. Akhirnya ia berlari kencang berusaha untuk melompati pagar. Tapi hasilnya ternyata lompatannya gagal. Kuda pun terjatuh karena tersandung pembatas pagar. Ya pemirsa, itulah tadi beberapa video lucu hewan gagal melompat. Semoga video-video lucu mereka dapat menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Salah satu